Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku, Awi Kretos. Okay guys, apa khabar korang semua? Aku tak bosan-bosannya nak menegur keluarga TikTok aku yang selalu menyupport aku, keluarga aku juga, sahabat-sahabat aku juga, viewers-viewers maupun yang dah subscribe channel aku di mana pun korang berada. Aku mengucapkan semoga salam sayang kepada korang semua. Semoga korang senantiasa dalam lindungan dan dilimpahi rezeki yang sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Jadi ni salah satu anak bulus aku yang dari kecil aku jaga. Ini aku dapatkan dari bayi. Kebanyakan anak bulus aku ni dari bayi aku ambil, mana yang tepi-tepi jalan tu yang memerlukan bantuan, so aku bantulah mereka sampailah diorang besar. Okay guys, jadi tanpa buang masa lagi, kali ini aku nak meng-sharekan cerita di mana cerita kali ini adalah sambungan daripada part 1 yang hari tu. Ni adalah part 2 di mana pengalaman aku di kebun lama aku yang dulu aku ada kebun satu lagi kan yang aku pernah cerita dengan korang. Jadi kebun ni guys, ada lagi pengalaman seram yang aku alami di saat aku berkebun di sana. Jadi bagaimana ceritanya? Aku diikuti oleh satu makhluk yang makhluk tu memanggil nama aku, sebiji nama aku guys dia panggil. So kalau korang nak tahu ceritanya, tonton video aku dari awal sampai habis, aku akan cerita dengan korang semua. Okay, satu. Okay guys, jadi di mana cerita ini pada ketika itu, iaitu tepatnya di 5 ke 6 tahun lepas lah guys ya, dan ini aku alami di saat aku datang ke kebun aku, di mana jiran yang berdekatan dekat situ mengatakan bahwasanya di kebun sana aku ada meletakkan bodyguard yang kaki empat tu lah guys, untuk menjaga kebun. Jadi jiran, salah satu jiran yang ada di sana, dia ni baik sangat, dia selalu memerhatikan kebun aku. Jadi malam tu dia ada buat panggilan, dia ada call aku yang mengatakan dia kata, "Wih, kebun kau punya bodyguard bising lah, entah ada apa-apa tak," dia kata. So aku pun tak tinggal diam lagi, aku terus saja pergi kat kebun aku tu untuk mengecek keadaan kebun. Pada malam tu aku datang sendirian, bersorangan. Bila mana aku masuk kat sana, aku pun terus masuk ke kebun aku, di mana aku bila dah masuk, aku nampak muka bodyguard aku tu terlihat macam ketakutan tau guys. Bila aku tengok dah ketakutan macam tu, aku pun macam alamak, kena jaga-jaga. So aku memanggil beberapa orang pekerjaku untuk datang lah, dua orang dari pekerjaku untuk datang menyusul aku ke sana. Sementara tu aku dah tunggu kat kebun, sebab macam mengikut cerita yang sebelum, video aku yang sebelum ni guys, yang part 1 tu, pekerja aku ni dah takut nak tidur kat sana. Dia kata macam-macam hal lah jadi. So di mana, bila mana aku dah sambil menunggu pekerja aku tu datang, aku pun masuk dulu ke dalam bersama dengan aku punya bodyguard kaki empat tadi ni guys. Jadi di mana, bila aku tengok muka bodyguard aku ni, aku panggil lah, "Jom lah, teman mak nak masuk ke dalam ni, jom jom," aku panggil. Tapi dia tak nak, dia duduk aja kat situ. Dan di masa itu aku pula nak maaf ya guys ya, aku pula nak terbuang air kecil, nak terbuang air. So aku teruslah pergi meluru ke dalam, masuk ke dalam kebun aku tu, dan terus saja aku pergi tandas yang ada dekat kebun aku tu. Di mana bila mana aku masuk dekat kebun aku tu, aku dah masuk ke tandas, aku mendengar bunyi tapakan kaki di area tandas aku tu guys. Di mana aku mendengar tapak kaki tu berjalan dengan perlahan-lahan mengelilingi tandas aku. So aku pun ingatkan bodyguard aku tu lah, aku panggil lah nama dia. Tapi aku panggil, dia tak ada menyaut. Tiba-tiba aku dengar bunyi bodyguard aku tu menyalak-nyalak di depan kebun. So dengar suara dia macam jauh tu guys. So aku pun macam terkejut lah, jadi siapa yang kat tepi ni? Lepas tu aku panggil lama pekerja aku seorang satu persatu, tak ada yang menyaut. Jadi okay, aku pun diam. Bila mana aku nak keluar dari tandas, so aku dengar lagi tapak kaki tu semakin dekat dengan tandas aku tu guys. Dan aku pun terdiam lah dekat tandas, aku tak berani nak buka, aku diam aja dekat tandas tu. Tiba-tiba aku dengar bunyi tapak kaki yang berjalan tu pun berhenti. Dan tiba-tiba korang tahu apa yang jadi? Aku dengar satu suara memanggil nama aku dengan jelas guys. Tapi suara tu macam serak-serak, macam dia macam serak-serak, tapi dia macam suara, aku pun tak pasti, tapi lebih kurangnya macam "Awi." Macam tu guys. Dia macam serak-serak tapi macam berbisik tu guys.
Jadi dengan ketakutan aku nih, aku pun cepat-cepat buka pintu tandas, terus menuju ke depan lah, ke jalan keluar kebun aku tu. Sesampainya di sana, aku pun nampaklah dua pekerja aku datang. So aku pun tanyalah dengan diorang, "Eh, korang baru sampai ke apa?" "Haa, baru sampai, ini baru turun ni," dia kata. "Eh, tadi macam ada benda kat dalam," cakap. Lepas tu dia kata, "Oh, apa benda?" Lepas tu aku pun macam tak nak menambah diorang punya ketakutan. So aku cakap, "Oh, tak ada benda lah. Tak ada benda. Aku ingatkan ada mungkin yang mungkin oeng-oeng kot. Maaf ya guys, babi." Jadi aku ingat mungkin ada babi kot. So bila mana aku dah diam dekat situ, aku pun tak adalah nak memikirkan untuk mengecek lagi, sebab aku dah tahu sebenarnya bukannya manusia yang membuatkan bodyguard aku ni bising, ialah makhluk-makhluk dari jiran sebelah sana. Jadi ada lagi beberapa kejadian yang aku alami, di mana di suatu malam aku berjanji dengan orang untuk membeli baja. Jadi bila mana aku dah berjanji nak membeli baja tu, kita orang berjanji nak orang yang menjual baja tu akan datang ke kebun aku. So aku pun bercadang membawa anak buah aku seorang, yang anak buah perempuan aku seorang, untuk datang menemankan aku dekat kebun sana guys. Di mana bila kita orang sampai di sana, tiba-tiba keadaan tu macam rasa macam sunyi sangat, sunyi sangat. Dan bodyguard kaki empat aku ni pun tiba-tiba macam melaung-laung. Aku tanyalah, "Kenapa lagi ni?" Macam tu. Jadi guys, di mana bila mana aku dah tengok keluar dengan anak buah aku, korang tahu kita orang nampak satu macam berbola api yang terbang, tiba-tiba sup macam hilang macam tu. Jadi pada masa tu anak buah aku ni menunjuk benda tu. So aku cepat-cepat menarik tangan anak buah aku tu dengan menutup mulut dia lah, cakap shh, shh, dengan aku cakap macam tu, melarang dia untuk berkata apa-apa di saat melihat benda-benda yang pelik macam tu. Jadi bila mana anak aku pun dah terdiam, aku pun terdiam, yang bodyguard aku tu pun memang sama-sama, kita orang bertiga ni menengok benda yang sama. Yang benda yang kita orang nampak tu adalah bola api yang tadi aku cakap tu terbang, lepas tu dia menghilang. Agak-agak apa tu guys ya. So kalau di antara korang yang tahu apa benda tu, korang boleh share di ruang komen. So cerita aku yang berikutnya yang terjadi sama juga dalam kebun aku tu juga, yang ini tak kalah seramnya guys. Di mana korang nak tahu, pada satu hari tu aku bekerja sampai lewat guys, di mana aku mengerjakan kerja-kerja yang tertinggal di dalam kebun aku tu, untuk menyetel-nyetel kerja aku yang ada sikit lagi nak aku siapkan. Sebenarnya aku fikir takpelah, terus sajalah kat sana buat kerja, sebab aku jadi aku melewatkan kerja aku tu. Sampailah aku tak perasan pukul 10 malam. Jadi di kampung-kampung kita orang ni, kalau dah pukul 10 dah mula nak sunyi, orang pun dah mula jarang lalu lalang. Jadi di mana tempat kebun aku ni memang tempatnya menyendiri, tak ada jiran kanan dan kiri. Jadi kena ada jarak lagi lah kalau nak baru jumpa yang belah sana, jiran belah kanan atau belah kiri tu ada jarak lah. Jadi guys, di mana aku di kala itu lepas membuat kerja, aku memindahkan tray-tray, iaitu tray semaian aku. Tray semaian ni untuk kita menyemai benih lah, untuk para pekebun akan faham tu. Jadi bila mana aku dah pindahkan dari satu tempat ke satu tempat, sebab aku takut kalau hujan, tray tu kena direct air hujan, dia akan rosak. Tanah dalam lubang tray tu akan terkeluar dan pokoknya akan rosak lah kan. Jadi guys, di sela-sela aku tengah memindahkan barang-barang aku ni, memindahkan tray ni, jadi ada satu ketika tu ada beberapa tray yang tinggal untuk aku pindahkan. Tinggal sikit lagi lah tray tu yang aku nak pindahkan. Jadi bila mana tray yang kesekian kalinya aku ambil, korang tahu bila aku alih je, aku alih tray ni, aku menghadap, tiba-tiba di depan aku macam ada orang cangkung guys. Korang boleh bayangkan berapa terkejutnya aku. Hampir-hampir aku terjatuh tray tu. Bila aku tengok, lepas aku membalikkan lagi badan aku, sambil aku berfikir, betul ke apa yang aku nampak? Okey, terus aku tarik nafas. Sebenarnya guys, aku ni boleh dikatakan penakut juga. Tapi kadang-kadang macam kehidupan aku ni yang biasa bersendirian, kesana sini buat kerja tu, kadang kalau malam aku biasa dah buat kerja sendiri, so bersorangan. So aku kalau benda-benda macam tu, aku macam tak ambil ni sangat lah. Aku malas nak fikir sebab aku banyak kerja. Macam tu senang. Jadi aku bila dah nampak benda-benda macam tu, kadang-kadang aku tak layan sangat. Tapi kalau dah ada dekat depan aku ni, korang bayangkan aku nak buat macam mana. Jadi
aku ni sebenarnya agak panik, kena panic attack jugalah kan. Di saat itu aku membaca ayat-ayat pendek yang aku boleh ingat lah. Dan di saat aku membaca, aku menoleh lagi, aku masih nampak lagi benda tu bercangkung, tapi dia tengok ke bawah tu guys. Dia menyangkung, rambut dia macam kusut-kusut, tapi dia menengok ke bawah. Dan di mana bila aku dah dengan terkejutnya, aku cuba lagi membalikkan badan aku lagi sambil aku, ya Allah, apa benda ujian ni, ya Allah, selamatkan aku dari ujian ni. Aku berdoa dalam hati. Bila mana aku dah geram, aku cakap, aku dah kerja banyak, engkau ni pula timbul-timbul macam ni. Aku terus saja membalikkan tray. Aku lalu menepi dari dia guys. Aku menepikan diri, aku lalu, tapi aku ke tepi sikit baru aku letak tray. Lantak engkau lah, engkau nak ada kat situ kau ada lah, tapi kau jangan kacau aku, aku tak kacau engkau. Jadi guys, di malam itu aku menyetelkan kerja aku sehinggalah dulang aku tu ada tinggal satu ke dua lagi tray yang perlu aku pindahkan. Aku tengok, bila aku membalik, aku tengok dia dah tak ada. Aku bersyukur sangat. So aku cepat-cepat aja pindahkan tray. Aku tarik langsir jaring hitam untuk tray aku tu, dan aku cepat-cepat mempersiapkan diri untuk beredar dari kebun aku tu. Jadi guys, itu sahajalah cerita aku di kali ini untuk korang semua. So bagaimana pendapat korang dengan cerita-cerita aku, seram tak? Tapi aku ada banyak lagi sebenarnya pengalaman-pengalaman aku yang aku boleh kongsikan dekat korang. Jadi bagi korang keluarga TikTokers yang aku sayang sangat ni, kalau korang ada cerita-cerita seram yang korang nak sharekan kepada aku untuk aku bawakan dalam channel YouTube aku ni, oh, korang boleh direct message aku, okay? So insyaAllah aku akan bawakan cerita-cerita korang dalam channel aku. Semoga cerita aku kali ini dapat mengisi hari korang. So jumpa lagi di next video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuy.